Anak tengah lancar sampai 3 kali 3. Apa tu? Trauma ni seminggu tu bayang. Cikgu tengah mengajar kat depan nampak latu-latu. Hal tu. Ibu jari, bapak jari tak ada. Tu suruh dalam seluar. Tak ada bapak jari, tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech. Ladies and gentlemen, please welcome performance by Abang DJ. Oke cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy. Seperti biasa selalu saya cakap dan selalu saya katakan, jangan lupa jaga kesehatan cuy. Oke, untuk mengisi kekosongan kita hari ini, saya akan mereaksi lagi ceramah atau dakwah motivasi dari Ustaz Syamsul Debal lagi cuy. Dan sebelumnya saya berterima kasih banget buat Aka yang memberikan saya video ini cuy ya. Saya dapat video ini tuh sebenarnya referensi dari Instagram ya, teman-teman atau Aka yang memberikan saya linknya cuy ya. Tapi seperti biasa video originalnya, kalau ingin tengok yang durasi lebih panjang lagi atau lebih fokus lagi untuk mendengarkan ceramah motivasi dari Ustadz itu, langsung aja ke channel Ustadz cuy, Syamsul Debat TV. Nanti saya cantumkan link videonya di bawah, dekat bawah, atau nama channel Ustadz di bawah, dekat bawah cuy ya. Jadi korang bisa klik aja dan nonton fullnya gitu ya. Karena saya di sini tuh semata-mata untuk mereaksi sahaja gitu cuy. Dan tidak terasa ya, ternyata kita sudah memasuki part yang ke-60 cuy. Saking banyaknya ya video Ustadz itu yang kita reaksi, sudah mencapai 60 gitu cuy. 60 video yang saya sudah reaksi cuy. Korang bisa tengok bagian sini cuy ya, di sini. Di situ semua video-video yang mana saya mereaksi video Ustadz gitu cuy, ceramah motivasi dari Ustadz cuy. Oke langsung aja cuy, tanpa membuang masa, jom kita tengok videonya. Oke videonya udah siap, langsung aja 3, 2, 1. Oke cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul udatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak. Puspanita lagi cuy. Ya patutlah yang kasih referensi video ini tuh Aka gitu ya. Mungkin tim Puspanita juga kali cuy. Itu di belakang itu ada tertulis. Saya ucapkan kepada puan pengerusi acara. Ya, disebut ini. Yang berbahagia, Datin Rosita binti Zainal. Datin, itu tertulis belakang. Yang juga merupakan isteri yang berhormat ahli parlimen. Yang bahagia, Puan Nur Asmira binti Mamat, isteri ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Kemenceh. Yang bahagia, Puan Afidarvina binti Arifin, slow banget. Pengurusi Puspanita ya, Cawangan Daerah Tampin. Puspanita Cawangan beda ya. Yang bahagia Encik Zul Helmi bin Marzuki, Setiausaha Majlis Daerah Tampin. Setiausaha. Yang berusaha Puan Cik Rosita binti Cik Rahman, Pegawai Ma'ins Daerah Tampin. Tampin. Yang bahagia Ustaz Abdul Hakim Abdul Rashid. Tampin itu dekat mana cuy? Doa tadi. Kayaknya pernah kesana, cuma lupa cuy. Puan-puan dan tuan-tuan yang dikasih sekalian. Puan dulu,
dah majlis dia. Majlis dia. VVIP tadi pun nama perempuan dulu. Orang lelaki tadi ambil gambar kat luar pun dia tolak tapi tokek-tokek dengan pintu bilik air ni. Kan. Tapi tak apalah. Dah program perempuan. Kan. Itu sebab tajuk pun sebab tajuk hebat tu kan. Sebab untuk orang perempuan. Satu-satu persatuan yang terbesar dalam Malaysia Puspanita. Terbesar. Lelaki masih gagal nak wujudkan persatuan macam itu. Tidak ada ya. Lagi. Buek ya bubar. Buek bubar tak rapik dah. Jadi handalah kan orang perempuan ni. Dan Puspanita ni antara badan yang selalulah support Samsul Debat ni. Betul, betul. Dulu masa program kat TV Hijrah, dia yang datang. Kejap-kejap Puspanita, kejap-kejap Puspanita ni yang datang. Senang nak cam kan, baju dia sama pada dulu sampai sekarang. Ya, dia ada satu lagi selain Puspanita yang baju sama ni perkep tu lagi. Kan? Polis tu. Ini tak ada, ini dipakai. Ni datang, aduh baju perkep lah. Sama baju tu, sama. Kan alhamdulillah. Jadi hari ni tajuk tentang wanita solehah. Kan? Wanita solehah apa maksudnya? Wanita perempuan lawan kepada lelaki. Sekarang ni makhluk Allah ada dua sahaja, kena ingat. Kan lelaki, perempuan. Ada satu, ada sekali-sekala jarang-jarang berlaku ada khunsa. Tapi khunsa tu pun sampai satu tahap dia akan tahu kecenderungan dia. Kecenderungan dia sama ada dia cenderung kepada lelaki atau cenderung kepada perempuan. Itu khunsa. Ada berlaku khunsa waktu kecil dia rasa dia perempuan. Menjelang dia umur 18 atau 19 tahun dia rasa kecenderungan dia kuat pada lelaki. Dia boleh jadi lelaki. Itu khunsa. Yang sesajo buang senapang tu tu tak kira. Dah elok lahir senapang, sibuk buang senapang. Rekor dia kan, nak sibuk nak jadi perempuan, sanggup ni. Sanggup dia operate. Dan sibuk mengangkang terkoncing ke toilet perempuan. Mengangkang. Lepas tu bila dia koncing tu, risau orang perempuan. Oh, siapa pula tu? Jantan mana pula tu? Solehah pula taat dan patuh kepada perintah Allah. Itu solehah. Kan? Kemudian bidadari dewi di syurga atau di kayangan, dan syurga pula alam akhirat tempat roh manusia yang baik-baik dan banyak membuat pahala ketika dunia, tempat balasan pahala dan tempat mengecap nikmat yang Tuhan berikan. Dan kekal sifat dia. Hebatnya syurga, sebab tu jadi orang yang salehah ni sebab nak masuk syurga. Nak tak masuk syurga? Nak. Memang tak ada siapa nak masuk neraka tu kan. Penyanyi tu yang bukan Islam tu dia nyanyi ku nantimu di pintu syurga kasih kan. Dia pun nak masuk syurga kan. Tapi kita orang Islam percaya masuk syurga ni pahala kita, timbangan pahala kita lebih banyak daripada dosa kita, maka ada harapan untuk masuk syurga. Dan digambarkan dalam kitab Muka Syafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, bila sekumpulan manusia masuk ke dalam syurga, dia terlihat permaidani yang terbentang indah, makanan yang lazat-lazat, minuman yang sedap terhidang. Tak terbayang, malahan nampak pula air sungai yang berubah-ubah warna, cantik sekali. Yang mana air itu boleh dimandi dan boleh diminum, bak kata orang tampin. Minam tak minum nak kan, boleh diminam. Bahasa ini malahan minam. Nampak suasana udaranya nyaman sekali. Maka pada ketika itu Allah Ta'ala sebut, wahai malaikat, kau buka, kau singkapkan tabir ini supaya mereka dapat memandang kepada aku. Maka jawab malaikat, mana mungkin kami membenarkan mereka melihat wajahmu ya Allah, dengan tahap mereka di atas dunia dahulu selalu derhaka kepadamu ya Allah. Maka apa Allah Ta'ala jawab? Allah Ta'ala kata, bukakanlah tabir ini kerana sesungguhnya mereka ketika di atas dunia dahulu seringkali menangis kerana aku. Soalan bocor. Yang pertama, menangis kerana Allah. Lalu dibuka tabir itu,
Buka tabir tu, langsung semua bersujud. Sebab nampak Allah, semua sujud. Allah Ta'ala beritahu lagi, kenapa kalian bersujud? Bangkitlah. Sesungguhnya di sini bukan tempat beramal, di sini bukan tempat bersujud. Apakah kamu tidak rela kepada aku? Allah Ta'ala tanya. Tak ada kat syurga besok orang tanya, Zuhur dah masuk lho? Tak ada. Ismayang lah, jamak. Tak ada. Dalam syurga besok tempat kita bergembira. Dah tak fikir apa dah. Tak ada nak bayar zakat, apa semua tak ada. Masa tu nak suami kita adjust muka eh. Nak handsome-handsome. Kan? Ha, boleh. Ya Allah, biarlah muka macam ni. Zap, ubah muka laki kita. Ya Allah, bini dan tu dia nak pinggang macam ni. Zap. Macam somut. Mak, saya nak, aku nak laki, bini aku ni rambut dia panjang. Zap, panjang. Nak laki tu yang parut, yang kombong tu, tu zoom, kompi. Semua tahniah. Maka bila Allah Ta'ala tanya, apakah kamu tidak rela pada aku? Apa jawab mereka? Mana mungkin kami tidak rela kepadamu, ya Allah, dengan tahap kau telah memberikan kepada kami sesuatu yang tak pernah ternampak dek mata, tak pernah terdengar kek telinga, tak pernah terdetik kek hati. Macam itulah hebatnya syurga. Soalan bocor tadi, menangislah kerana Allah. Orang perempuan berhenti-berhentilah menangis sebab jantan. Tak ada pekdah ada. Sibuk mana laki den. Dah nama pun YB contoh. Kan? Sabar yalah. Kan? Sabar. Doakan yang baik-baik. Dah ya, nangis-nangis dah. Menangislah kerana Allah. Ya Allah, lindungilah suamiku. Macam tu ya. Faham tak umat? Menangis kerana Allah, jangan menangis kerana jantan. Sudah, apa dia nak pergi lantar? Biar dia buat apa dia kama. Dia suruh sain, sain. Nak marah, apa dia nak setuju ya? Tak boleh. Faham tak? Dia ada beza faham dengan setuju. Faham ke tidak? Setuju tak? Itu masalah itu. Tak, maksud saya tu orang perempuan ni dia kadang dia tak menipu, dia tak mencuri, tapi satu benda dia ramah sangka buruk. Bila suami suruh sign, rupanya apa suami kita suruh sign sebab nak transfer nama ke nama tanah tu ke nama kita. Rupanya dia nak transfer duit ke nama kita, tulis nama kau betul-betul. Itu cuba sangka baik. Kan? Contoh. Jangan tak baca, baca kan, ya? Jadi di alam akhirat tu nanti kita nak masuk syurga, sudah tentulah hari ni kita nak jadi wanita yang solehah. Wanita yang solehah ni macam mana? Wanita yang mendengar segala perintah Allah. Dan nak mencapai tu kena ada 5 package. 5 package yang kena ada dalam diri kita, wahai orang perempuan. Yang pertama, kena sabar. Sabar. Siapa sini nama sabar ya? Kek tangan, mana? Ada seorang, dia lah yang paling sabar sekali dalam dewan ni. Sabar ya nama eh. Ada tak kawan-kawan panggil? Sabar, sabar. Ada tak panggil? Ada. Yang ramai panggil sabar ke yang ramai panggil ya? Sabar. 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 Ria, ria, sabar. Hari-hari orang ingat dia tentang sabar. Sabarlah sabar. Tu sebab kadang-kadang sabar ni bukan senang. Sabar ni pula ada 3 peringkat. Pertama, sabar untuk taat perintah Allah. Bukan senang. Nah sadap-sadap beraya. Kan terlupa semayang contoh. Ada orang tak sabar tu. Dah sadap-sadap ni kan, dalam perjalanan nak pergi ke satu program, tiba-tiba masuk waktu semayang. Cakap dengan suami, bang, dah masuk Zuhur lah bang. Aku ajak boleh lah. Sampai sana dengan berfikir. Nampak tak sabar tu. Tapi kalau bang dah masuk Zuhur lah. Oh ya kau, kita berhenti je lah semayang. Eh tak lambat kau. Tak apalah, semayang dulu. Lambat kan orang tu tunggulah kita. Macam tu lah, tu sabar. Kedua, bersabar untuk meninggalkan larangan Allah. Bukan senang. Mengumpik, membungak, mengutuk orang. Sadap betul-betul.
Uyai. Tadi Samsul Debat lalu pun ramai mengumpik. Tinggi. Nah, tinggi ye. Macam pengalat lah. Sampai hati macam pengalat lah. Apa mengelan itu, Cik? Sampai hati menelan atau dalam TV menelan. Nampak tua kan? Ha, aku cakap ni. Ayo. Menelan. Tu tak berkolip patut tengok saya makan mi tadi. Ha, macam tu kan. Orang perempuan ni dia dapat dia marah orang lelaki. Ya Allah tak tahulah. Ramai aku dia marah benar kenapa? Patutlah dia jantan. Mati lagi baik tak berguna tengah tu masalah. Sabar tu drama. Tak ada kena mengono dengan hidup dan yang mati. Itu bila lelaki tu kena tangkap. Itulah lelaki curang. Susah nak cari lelaki yang setia sekarang ni. Angkat rumah kau tu apa? Lepas tu nampak lelaki tu kahwin lebih. Itulah tak cukup seorang. Itulah ada jantan. Lah kena lagi. Tiba-tiba keluar kat radio kan sebelum posok sebelum raya tu keluar kat radio ada pasangan suami isteri tu ada 6 orang anak lelaki sibuk kerja lalas baru tahu daripada 6 anak tu 4 orang tu bukan anak suami dia. Ha, kecewa lelaki tu tahu tak apa komen orang perempuan nak masuk tu mesti ada sebab tu. Tang jantan ke semua jahat. Tang perempuan mesti ada sebab. Takkan tiba-tiba dia jadi macam tu lah. Ilaha illallah. Itu yang ponek tu. Kan? Ya, bayangkan tu. Tu yang SU dengan pembaca doa duduk tapi tu tanya. Memang tak nampak tanya. Lebih channel program perempuan. Itu yang saya lari tu. Lari naik teh pun teh cuma capek naik. Ya, macam tu kan. Tanggungjawab puasa. Orang lelaki ni tanggungjawab puasa. Nanti kan kita share sekali ya. Ha, dan kalau kita tengok pelan persaingan pada sabar yang kedua apa? Syukur. Jadilah makhluk yang bersyukur. Ramai orang masuk neraka hanya sebab tak bersyukur. Contoh bila berkahwin kan? Berkahwin bukan orang dalam dewan ni, dalam dewan ni okey. Saya pengalaman saya berceramah. Biasanya ceramah perdana. Selalu kuliah maghrib khas pernah tapi ceramah perdana raya tak pernah lagi. Ceramah perdana raya, perdana raya lagi. Wih, hebat betul ini paling besar dalam dalam sejarah saya ceramah perdana raya dalam dewan ni pun penuh saya ingat 5 ke 10 ribu tak lagi ni ramai betul-betul. Comeh nak tengok lah macam tu. Jangan pusing belakang lah pandang depan ni. Macam tu. Ha, ya, ha, macam tu. Siapa lalu lalang pun saya kira oleh tu. Kan? Ha, ya. Jadi syukur. Sebab apa? Ada orang kadang-kadang dia nak senang je dengan suami. Tapi bila susah tak nak. Ha, tapi bukan cakap orang perempuan saja. Orang lelaki pun ya, ada macam tu. Juga. Bila dia susah, dia dengan bini dia. Tapi bila dah senang dah mula dia ngajak perempuan lain jadi bini dia. Faham tak faham? Faham. Ha, tapi kalau kono cara lainlah kan. Ha, ni cerita ni yang tak tiba-tiba. Cawangan baru dibuka macam tu kan. Contohlah. Ha? Ha, jadi mana nak cari? Nak cari kebahagiaan ni itulah bahagia ni kat mana dia ambil? Ha, dah mula dia hentap dia. Tak bunyi dia lah. Bahagia kat mana dia meh. Hati. Tahu tak apa. Tapi kenapa ramai orang tak bahagia? Sebab daripada hati tu dia merayap. Naik kat mata. Mata sibuk tengok apa yang orang ada. Sampai lupa apa yang kita ada. Tu sebab orang tak bahagia. Nampak tak? Tengok jiran tu ha. Golang sampai kelongan. Saya kahwin dengan abang Suleh pun tak ada. Suleh. Apa Suleh? Sian betul lelaki eh. Ha, betul. Nampak tak? Apa ingat Suleh, tak cuy? Satu hadis. Nah, ini hadis ni paling power. Gelak. Semua orang gelak. Pernah dengar. Nabi sebut tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Apa maksud eh?
memberi lebih baik daripada menerima. Makin saya pandang makin tak keluar suara apa hal lah. Memberi lebih baik daripada menerima. Ha, ni okey lah. Saya pernah camah ke Pilah atau ada satu masjid, camah maulud. Saya camah maulud, saya tanya makcik, apa maksud selawat makcik? Apa maksud selawat? Ada semua makcik ternyaut. Nak camah lah, tanya pula. Dia sound ni saya. Gangster betul makcik ni. Menyosah lah saya tanya. Oh, sana ni okey ni menyaut eh. Memberi lebih baik daripada menerima. Makna eh, dalam hidup kita, memberi itu lebih baik daripada menerima. Jangan sibuk cakap, dia tak dapat ni, dia tak dapat ni, dia tak dapat ni. Yang kita dapat, kita tak nak siapa. Itu sebab ni tanya yang mak-mak ni, yang ada ni. Ha. Mak-mak ni. Ni ya. Ibu-ibu ni. Kan? Mak-mak ni semua, sekarang kan tua-tua ni kan. Anak-anak kirim duit, anak balik, bawa makan, bawa itu, bawa ini. Sebab masa muda makin beri. Sekarang tak salah. Mak cakap. Macam-macam dapat. Sebab apa? Sebab daripada dulu memberi. Sudah terbiasa memberi. Apalah yang baik dan baik sampai anak dan semua baik-baik macam ni. Sebab marin tu ya. Macam tu juga dalam perhubungan. Memberi lebih baik pada menerima. Macam hari inilah Puspanita cawangan daerah Tampinnya. Baik program. Bukannya untung program ni. Iya. Betul. Dia keluar belanja lagi. Penceramah semua bayar. Tak ada lah. Tak nak cerita. Dewan nak kena sewa. Kan puas minta rayuan. Minta sokongan daripada orang rumah. YB. Minta cop. Minta diskaun. Tu dia ajak SU macam daerah tu. Dengan harapan. Dapat free ke dewan ni? Iya. Ha, kan tak khabar dah. Ha. Kalau ikut sama apa sewa dewan ni? Tuan SU. 200 2000 ambil kau. Nampak tak? Tu saya cakap tadi. Maknanya dia buat ni untuk apa? Ha, salah satu keikhlasan ni biar semua orang rasa. Dah lama. Siapa yang hari ni hari pertama tengok Samsul Rebat depan-depan? Seorang lagi? Depan. Tak depan TV tu tersalah cerita. Saya tengok depan-depan betul lah ni. Orang saya nak tengok. Ha. Siapa kali pertama angkat tangan? Tengok depan-depan. Tengok belakang macam mana lah. Memang lah tengok depan kan. Tengok. Tapi joki orang ni tak pernah tengok. Macam tu lah rupa lah. Orang muda. Heboh ni. Selfie Ustaz lah. Selfie Ustaz lah. Tapi orang-orang tua ni. Pandang Ustaz lah. Pandang. Dia tak ada nak ambil gambar dengan saya nak muka saya ambil eh. Nah, makasih ya. Balik tengok gambar tak ada. Salah tokan. Menangis dia tadi aduh mak ambil tadi. Aduh takkan. Mana mak mongak lah. Yo. Ini kebanyakan si realita yang terjadi ya. Kalau lihat acara nikahan gitu ya. Biasa tuh apa namanya? Mama tuh apa orang tua itu selalu gini gitu, ambil video seperti ini, tapi dia lupa tekan gitu ya. Tekan apa namanya? Rekam gitu ya. Atau dia tekan ininya, punya button yang merah yang ada di tengah itu, cuy. Realita sih. Tapi orang tua ni lebih hebat. Ha, orang tua ni kalau jumpa saya semua, mudah-mudahan panjanglah umur ustaz, murah joki. Orang tua macam tu. Yang muda dah selfie berambuih dah. Ya, yang muda tu alhamdulillah hampir tengok Samsul Rebat depan-depan kau ada kata tu dia jomboy pula kan. Ya Allahu akbar. Macam itulah syukur dengan apa yang kita ada. Malam tadi pun kita lalap kan, kita tidur tak sampai minta panjang umur, tiba-tiba pagi tadi hidup lagi. Tak ada siapa yang bangun pagi tadi marah pula hidup lagi. Tak ada. Nampak tak? Itu syukur nikmat Allah bagi. Tadi saya tanya orang tadi, dah minum belum? Dah, konyang lah. Sudah. Kono lah tu, lebar duduk tu tadi. Ah, memang betul lah. Ya, alhamdulillah. Yang ketiga, yang kena ada dalam hati, percaya pada hikmah. Ada hikmah di sebalik sesuatu perkara yang berlaku. Betul sih. Ya? Mestilah ada benda-benda ujian kita dalam hidup, tapi ada hikmah ni.
Dalam Islam kita percaya buatlah baik, adalah ganjaran daripada Allah Ta'ala. Tapi kadang-kadang kita buat baik tapi dapat yang tak baik, kena yakin ada juga yang baik di sebalik yang tak baik tu. Bila kita susah, tersungkur, terjatuh, barulah tahu siapa kawan-kawan kita. Sedara mara, adik-beradik, siapa yang tolong kita. Betul. Itu sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi ke kita sebenarnya. Kan? Iyo. Kan kawan-kawan time golak, time sonang ramai. Risau. Betul. Iyo. Tanyalah datin-datin ni, datin YB, ahli parlimen. Dengan YB Adun. Marin gue tak hati bila dah jadi YB ni, tiba ngaku kawan Dan tu, bini tu. Ha, ngaku dah. Sama sekolah kan, tadika. Lah, tadika minat hari. Marin jumpa tak tak hati, ada orang macam tu. Ni Samsul Debat, tiba-tiba ngaku nak sedara Dan tu. Pak sedara, memang betul lah dia tu pak sedara saya. Dia cerita kat kelumpur, Samsul Debat tu nak sedara dan sudahlah kau, time ni lah aku nak sedara. Hari-hari tu dia ambil gambar, dia poluk tu contoh. Ah, ya. Poluk tu nak tunjuk dengan kawan-kawan yang tak cahaya tu. Itulah. Kan? Jadi makna kata ada hikmah. Ya. Marin saya pernah sekali ada peristiwa tayar bocor kat highway. Tayar bocor kat highway. Tak, nak masuk ke cangkat jering, Taiping cangkat jering tu kan ada stesen minyak tepi, ada hentian tepi tu. Saya pun slow-slow reverse kereta dengan dah kepet tayar tu. Saya pam ce pam molotup tayar kono muka se terlontang dekat stesen minyak. Okey, pernah ustaz cerita ini cik. Masa tu saya dah mula ceramah dah tapi belum jadi Samsul Debat lagi. Kono ni masa tu saya tak sedar tau. Bola dengar bingit macam berdosing lah. Jenuh. Dengar lah semua bang panggil. Tak dengar kan. Sekali bila saya tahu jago buka mata, bang pergi bang bilik air cuci bang. Muka macam kono chicken pox. Berdarah-darah ni. Yang paling apa, bukannya berdarah muka, mata pun merah sebab habuk tayar tadi seropih tu masuk dalam mata. Habuk. Lepas tu saya pun pergi masuk bilik air, tengok ya Allah merah mata macam sakit mata dan chicken pox. Pergi dekat klinik tu dia pun bagi ubat untuk cacap, untuk sapu tempat luka, tapi yang mata tu dia tak berani, dia suruh pergi jumpa pakar mata, doktor Chan ke perempuan dekat dalam tu hospital Taiping tu ada seorang pakar mata. Chania kan yang pasang yang otak buku kepala ke apa tu? Macam tu. Yang sandalkan kepala macam tu lah. Dia pakai penyopit tu Chania datang. Sopit tarik satu-satu habuk dalam mata tu dan ada luka tu tombuih sampai ke belakang biji mata. Chania tak boleh gerak ah. Kono, nampak bosi tu datang. Zap. Esok tu pergi rata susulan. Alhamdulillah, risau dah kau jadi Kasim selamat kan. Alhamdulillah, lepas 3 hari tu dia suruh saya, daripada saya sepatutnya pergi ke Bukit Merah, masa tu ada khusus Kojor. Lepas tu saya balik, dia suruh rawatan susulan di hospital Tengku Jaapa Seremban. Masa ke satu Kujaapa tengah tunggu giliran, masa tu lah dapat panggilan telefon minta ceramah untuk staff TV Al-Hijrah. Untuk staff, bila saya ceramah kat situ, nak camah kat situ dengan baju merah yang lengan tiga suku tu, kalau tengok tu camah pertama saya. Dipotong eh, masa tu dia potong-potong jadi 3 episod. Saya tak sangka, dia kata tak keluar TV, hanya untuk dalaman. Dia keluarkan dalam TV, maknanya seminggu selepas kejadian kemalangan tu, Allah nak bagi saya jadi Samsul Debat. Betul-betul. Tu cerita ya. Kisahnya. Dah keluar masa tu, dah huharo. Ada orang cakap, kau tengok TV Hijrah, ada seorang pencamah ni, gilo pencamah ni dia. Kau kau tengok. Lepas tu yang seorang nak tanya TV Hijrah berapa nombor, eh? Tak tahu lah nombor berapa. Iya, termasuk masa tu Datuk Profesor Datuk Dr. Muhaya, dia pun tanya. Sampaikan ramai lah. Sampai sekarang Cina, India pun ramai nak dengar camah. So, mudah-mudahan terbuka lah hati eh. Macam tu lah kan. Jadi ada hikmah eh. Kan anak kita belajar, seorang jadi lawyer, seorang jadi doktor, seorang jadi engineer, seorang jadi SU, majlis daerah tampil.
Contoh. Seorang jadi macam doa. Ha, ustaz dah lah. Menjadi. Tapi ada seorang tu. Lah, duduk rumah. Mengangkang, membosakan latu-latu. Ayo, sahlah budak ni. Nyusahan den yo. Rupa hikmah ya apa? Bila time kita sakit dah terlontang tak terdaya, dio yang datang nyuap dan makan. Membesarkan latu-latu gimana cerita gitu. Mak dah stroke, cakap tak berapa clear. Mak dah macam no, kenapa nangis mak? Yalah, nak jambu batu. Anak tu ya faham, yang lain tak faham. Dia faham. Sudah terbiasa gitu. Nantilah kang saya cari mak ya, kalau ada nak potong kocik ya. Yo, siap asam sekali teh. Saya langsung teringat jambu batu dengan asam itu cuy. Aduh, saya makan kemarin itu di Kelantan kalau enggak salah cuy. Enak banget itu cuy. Wah, jadi kangen gitu ya. Allahuakbar, sabar anak itu, anak elap kan. Jangan main-main. Sebenarnya orang perempuan kena ingat pesan dekat semua orang. Cakap ke anak-anak kita. Kita sekarang okey, sampai satu tahap umur kita dah lanjut, kita jadi mungkin hilang tah dah tak berapa ingat. Kita jadi nyanyuk, pokak. Kan? Nyanyuk itu kayak ini ya, kayak lupa-lupa ingat gitu ya. Kalau enggak salah ya, ada kemarin saya bertanya itu dijawab cuy. Terlalu ramai anak-anak masuk neraka hanya disebabkan menderhakai ibunya waktu ibunya telah pun nyanyuk dan tak berapa dongah. Nyanyuk. Sebab nyanyuk ni bukan hilang ingatan terus tau. Lupa. Dia ingat sikit-sikit. Lupa. Time diingat tu pula dia sakit hati. Habislah. Sabar. Oh mak, pokak kau. Memang dia pokak. Kau dah tahu dia pokak. Poi kek telinga itu cakap apa mak? Oh mak nak makan. Bibi itu dah masuk dalam lubang telinga tu dah. Oh mak nak makan kau. Nak kata. Oh mak nak makan apa? Cakap lah. Kau kena cakap kuat sikit. Ini sound trouble. Tak waktu macam tu. Mak, saya teringat makin masuk kek batu kikir. Togolak betul saya. Once tak berapa nampak mata keterek. Dia duduk depan TV, menghadap TV. Keterek ya. Ya wanongah pula, dua-dua arwah dah. Wanongah pula tak berapa dongah. Dia duduk jauh di bantai kuek NTV tu. Once marah, apa ke kuek mana ni? Yang kau duduk depan tu Raden pegang tak dongah tu. Kau lah nak pulang kuek tu. Raden tak nampak tu. Raden seorang tu pula. Bergaduh. Gali betul. Itu sesama dia tak apa lah. Kan? Nah, kita yang anak ni jago-jago. Betul. Banyak sangat anak marah. Si buta dan si ini ya. Si peka gitu. Kan? Dia buat anak. Dia marah hormat yang macam bawa kena ingat tu. Marin masa kita kocik, bisu tak boleh cakap. Dongar pun tak tahu faham tak faham. Tapi omak kita sabar ya. Budak ni kombong ni, tap tap tap, pung pung pung, pagut eh. Ha, menetek eh, sampai ke malam, sampai ke pagi. Iya. Bangkit memangku di dalam kelam. Kan? Berandui itu. Di mana? Melayu-melayu gitu. Iya, aku atuk lombang yang saya makin buat skrip itu makin berandui. Kek tikir makin. Itulah dia. Kan? Tiadalah tentu siang dan malam, tidur pun tidak dapat ditilah. Susah-susah. Siang dan malam. Bagaimana sih? Itulah dia. Kan? Tiadalah tentu siang dan malam. Siang dan malam. Wah, enak banget didengar cuy. Tidur pun tidak dapat ditilam.
Bangkit apa terkejut terjaga di tengahlah malam, bangkit memangku di dalam kelam. Tu sebab orang dulu badan dia lawa cantik, bangkar cenya. Iyo, lepas tu kalau longoh macam mana? Longgoh capa lelah. Tak pandang boleh. Budak sekarang pemalih. Lambak macamnya. Ha. So budak tu cari sendiri kan kilo. Macam mana nak lawa badan? Betul ni. Iyo. Tu sebab orang dulu-dulu badan dia kan kuek sampai sudah. Dulu betungku lah. Ingat tak barut tu? Kek tiang yang tambik tu. Macam ni pusing. Ha, daripada pukul 10, pukul 1 busia pakai sang barut. Orang dulu-dulu jago sekarang. Ah, itu dulu. Betul tak? Oh, nak sekarang. Tu yang bila umur 40-50. Sakit batang. Enak-enak. Bercampur lah. Nak mampu je. Mata saya ni nampak yang muda ni tapi tua sebelum usia. Saya rumah saya pantang jago. Pakai selipar dalam rumah tu. Soju. Simin tu. Ha. Jangan jojak tanah. Datang kena Dewan Perdana tampil dengan camah dia. Tu. Iyo, betul tu sebab orang tu tua sampai 70-80 kuek lagi. Betul. Betul cik. Ni cakap betul. Itu yang masuk. Yang saya tahu yang pasal nyusu tu, dek yang ceramah mari itulah, Kek Fedar Jalias tu. Terperanjat eh. Masa tu belum suruh buat ni. Apa tajuk camah ni? Kelebihan penyusuan susu ibu. Terperanjat eh. Apalah itu tajuk eh, Man. Masa tu, Latin, hari penyusuan susu ibu sedunia. Saya pun ni lah. Terperanjat saya pun tiba-tiba. Telepon lah Ustaz Nur Azman. Ustaz Nur Azman Ahmad. Ustaz, bagi mana? Apa susah warna pula? Yo, banyak ni cerita. Kata tu tak ada tajuk lahir. Macam mana? Macam tu tajuk bagi Ustaz. Kata. Lepas tu tanya Ustazah Hazlina, pegawai akhlak dekat hospital tu kan. Tanya, macam mana, macam mana. Okey. Saya pun semangat lah. Sampai ke Dewan, semua tertua. Apa ada buik yang tertua ni datang, Abang? Susu dah kering lah. Tak mondok. Tak cerita. Nak lah. Cerita waktu ni. Ayo, saya camah lah. Camah. Yang best tu masa tu ahli parlimen masa tu siapa? Dan sisa. Dia lah datang lah, Mbak. Dia pun naik tak pentah. Ha, jadi betul lah apa Ustaz Samsul Debat cakap tu. Dia dengar pun tidak camah dia tadi. Mana kau tahu betul tak betul? Ya, sah betul. Macam tu lah tuan-tuan. Kan? Jadi apakah keistimewaan wanita? Ha, nanti dulu tak habis lagi. Yang ketiga tadi hikmah. Yang keempat, redha. Redha, apa beza redha dengan pasrah? Pasrah menerima ketentuan daripada Allah dengan hati yang sakit. Tapi kalau redha, menerima dengan hati yang ikhlas. Kan? Semua ada lah. Dapat macam mana? Macam contohlah kan, kita pun bersimpati macam mana saudara kita yang baru-baru ni terhempih pula helikopter eh. Kan? Kita tengok polik kan, dia raptai. Kenapa dia boleh berlagu? Nampak tak? Sedangkan apa kau tahu, dia bukannya macam kita naik kereta ada lorong. Dia naik helikopter tak macam mana, makna dia tak perasan tu. Dan bila dah berlagak kau nak makna apa? Ketentuan daripada Allah. Allah dah tentukan. Betul. Dia pergi pada dengan cara macam tu. Sudah ketentuan. Tapi kita je cakap senang lah. Itu yang kau nak, kau cakap senang lah, kau tak rasa. Betul tak? Tapi memang betul. Jadi kita bila dah kehilangan itu, bila abah saya meninggal. Cuma kasus kemarin itu ada banyak juga ya netizen dari Malaysia yang komentarnya agak peli gitu ya, menyalahkan itulah, inilah, itulah. Padahal kan kalau secara ini aja bahwa kita berpikirnya udah takdir sih. Itu cerita nak share. Ada seorang makcik ni datang jumpa mak saya. Dengan ramai-ramai cakap, takziah, sabar ya nak. Adalah satu makcik ni cakap, kau rasa lah apa dan rasa. Saya lah. Saya tak tahu dia tu orang ke tak orang, tak tahulah. Ada yang seperti itu. Orang, ada orang macam tu. Kan? Dan begitu juga, yang kelima, datang pula lalat. Mahal eh. Dah perlu tadi. Kan? Yang kelima, ikhlas.
Okey. Jadi keistimewaan kaum Hawa, bidadari syurga kalah dengan wanita dunia. Ha, nampak? Bidadari syurga kalah dengan wanita dunia ni macam mana pula? Sebab dah disebut kan, sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita soleha. Nampak tak? Ha, jadi seperti mana disebutkan oleh Ummu Salamah isteri Rasulullah SAW, katanya dalam sebuah hadis yang panjang, wahai Rasulullah, adakah wanita ini di dunia lebih baik atau bidadari? Baginda menjawab, wanita di dunia lagi cantik parasnya. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Baginda memberitahu, wanita di dunia cantik lagi parasnya, iaitu bidadari-bidadari yang hanya tinggal tetap di tempat tinggal masing-masing. Maka yang mana satu iman antara nikmat Tuhan kamu yang kamu nak dustakan? Bidadari-bidadari itu tidak pernah disentuh sebelum mereka oleh manusia dan tidak juga oleh jin. Maka yang mana satu di antara nikmat Tuhan kamu yang kamu nak dustakan? Penduduk syurga itu bersenang-senang di dalamnya dengan berbaring di atas bantal-bantal dan cadar-cadar yang hijau warnanya, serta permaidani-permaidani yang sangat indah. Maka yang mana satu antara nikmat Tuhan kamu yang kamu nak dustakan? Mahasucilah nama Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Surah Ar-Rahman ayat 70 hingga 78. Allah ciptakan bidadari ini sempurna. Suami-suami mereka tidak ada keinginan untuk melihat wanita yang lain selain pada mereka. Setiap wanita bakal bidadari syurga perlu ingat bahawa mereka jangan setakat cantik saat di luar rumah sahaja, tapi hendaklah cantik ketika berada di dalam rumah untuk suami. Tua buat cara tua. Jangan dah tua dah start talal lawa dah. Siapa cakap? Ya, ke rumah lawa-lawa. Macam mana datang tu, ke programnya macam itulah ke rumah. Lawa, wangi-wangi. Tanya suami, "Abang, abang suka saya pakai baju apa?" "Abang tak suka kau pakai apa-apa. Jangan pakai." Ha, tapi adalah tompek janganlah ke luar. Ha, abang goma betul tengok kau pakai baju perkep. Pakai baju perkep. Macam tu. Ha. Kan, abang goma tengok kau kan pakai baju puspanita tu. Ha, pergi kau pakai lah dengan kain batik. Ha, ikutlah gagap meh. Dah ada goma macam tu. Tapi orang lelaki ni dia silap. Dia nak orang perempuan lah lawan. Tapi saya penasaran sih. Harusnya sih kalau buat ceramah seperti ini tu, sesekali lah perlihatkan apa namanya, audiens yang ada di depan ustaz lebih ini sih, supaya kita bisa melihat apa namanya reaksi-reaksi penonton juga sih. Mah dia itu sekedar saran dengan tak berbaju dengan kain pelekat tak ada protection kain pelekat sesajo, kain pelekat sarung berangin angin dia yo fikir. Ha, itu yang talalap berkibar kawan tu. Kibar kain. Anak tengah lancar sampai tiga kali tiga. Apa tu? Trauma ni seminggu tu bayang. Cikgu tengah mengajar kat depan nampak latu-latu. Hal tu tu. Yo, tu sebabnya pesan ke orang lelaki. Terutamanya orang lelaki kan dia goma kan. Kalau dia pergi masjid, pergi surau, pesan ke orang lelaki, dia goma pergi masjid, pergi surau, pakai baju jubah tu, jubah lengan pendek. Bukan kata tak boleh, tapi nak beritahu orang Arab, baju jubah lengan pendek ni dia bawa tidur, bukan bawa pergi semayang. Tu sebab yang ada yang junta-junta, jurai-jurai, kadang-kadang dekat collar tu kan. Ha, ada lah bunga-bunga sikit. Tu sebab kat rumah pakai yang itu lawa. Mak, panggil dah lah jemput imam daripada Yaman. Imam Yaman tu lah, dia ni nak semayang, nak tidur tu. Pakai jubah lengan panjang, itu untuk semayang. Ha, tu lah kita ni kadang ikut-ikut tapi tak faham. Nampak? Bukan kata tak boleh, faham tak saya kata? Boleh pakai. Tapi kalau betul-betul sebenarnya memang kalau Nabi pun pakai jubah tu lengan panjang. Warna yang paling Nabi selalu pakai warna putih. Macam tu lah. Orang perempuan lah, tolokong sekarang ni dah tak ada kalau putih lah. Bolang-bolang, merah, biru, merun. Bolang
Ya dah lah pakai kalau putih, balik pula naik apa tu? Apa nama tu? Skuter. Ada video itu skuter. Entah apa benda tu lah yang berdiri tu. Mengabang kalau aku dengar balik taruh di pondo tu. Ada video takut itu. Orang kan. Kan? Skuter, ya? Skuter. Lawan awak ke rumah. Kalau di Malaysia cakapnya apa ya? Kalau di Indonesia cakapnya skuter, cuy. Dan ke dekat dua rumah je lawa, dalam rumah pun kena lawa. Wanita syurga, seorang wanita yang baik hati dan cantik, wanita impikan untuk jadi bidadari syurga yang diimpian ini. Dan yang paling penting kena ada apa? Adab dan akhlak. Nampak? Bak kata orang, kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduk beradab, tegak bersantun. Macam tu. Baik pilaku. Burak pun elok. Iya, comat dia cakap. Abang, abang nak tanya, boleh tak? Pau boleh, boleh pau. Tak adalah. Esok ada ceramah kat Dewan Perdana Tampin tu. Semua pun Kak Gaya, Kak Kia, Kak Leha, Kak Muna, Kak Sabah pun pergi. Boleh tak bang nak pergi? Kalau abang bagi pergi, saya pergi lah. Kalau abang tak bagi pergi, saya faham. Macam mana bang? Tak payahlah pergi, duduklah rumah. Abang bolehlah. Saya tumpangan dia. Bolehlah. Ayolah. Kena ambil nak balik. Sahabat masih bang. Salam sikit. Cuma. Macam tu. Pujuk. Ini nak. Bang boleh tak nak pergi dengan Kak Munah, Kak Gayah, Kak Leha, Kak Sabah. Nak pergi. Tak boleh duduk rumah. Pahal. Ini marah lah laki. Baik tak payah tanya macam tu. Ni tanya kes setuju je. Pergi dekat pau dengan kangkang kat rumah ni dekat pau. Koneklah. Mana nak camah tak leh je. Ha yalah baik kau tak payah tanya macam ni lelaki juga. Iyo, betul. Kadang-kadang sabar sikit. Minta tu kena sabar, slow-slow cakap. Ya, bang. Ha ni jemput minum bang. Ha tu satu lagi bukan dimah. Jemput minum bang. Ha, bagi cawan kalau boleh, biar cawan yang ada alih. Itu adab eh. Nampak tak? Nia, mana ada leh? Itu dia. Leh Nia, bagi eh. Apa wanda eh? Ini contoh. Ha, contoh. Abang, bila kita bagi cawan yang ada alas, tu kan? Cawan yang ada petangkan. Bang, jemput minum kan nampak? Kita ada leh. Bang, jemput minum bang. Jadi suami kita bila ambil tu, contoh pun ada. Ha, terima kasih lah banyak. Apa anda ni? Ha, macam tu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Bedoeh Ustaz. Tak macam tu eh. Nampak kan? Ha, tapi biasa eh. Kalau suami dia tak bagi air kosong. Air kopi. Air teo. Kan? Limau kau. Air kosong boleh ya. Kek suami tadi bukan se. Faham? Kata agak Perdana unik Raya. Air kosong boleh ya. Saya. Ada lagu awak. Betul. Jadi bila suami tu ambil adab kan elok. Tu sebab orang tua-tua dulu kepantangan hidang orang air tak beralih. Nah, dia lucut eh. Sekarang berbangga dia pakai cawan IKEA. Nah bang minum. Laki pun ambil macam kelab malam. Ya. Betul. Tu sebab jago. Tu sebab kat rumah mesti ada cawan yang bertangkai tu. Bagi berdulang ni nak bawa. Ha, jemput minum bang. Walaupun hanya untuk suaminya. Air bujang ya bang. Kau ni macam nak suruh dia jadi bujang pula. Ha bang. Nampak tak? Kita kadang-kadang bila bercakap tu hati-hati. Orang perempuan ni dia cakap lembut tapi maksud tajam mengenang. Abang pergi mana tadi? Pergi tampin. Oh ya kau abang bawa kereta mana? Kereta tu lah. Abang jangan lupa tau kereta tu nama siapa. Bisolak rasa eh. Jangan main-main. Elok tu sebabnya kita bila hari raya tu kan, hari raya tu jangan tunggu raya baru nak minta maaf dengan suami. Setiap malam sebelum tidur minta maaf dengan suami. Ah asyik kita yang minta maaf. Ah sebelum kau jawab tu baik aku cakap dulu. Sebab apa? Sebab orang perempuan tanggungjawab kat suami je.
Nah, jangan cakap saya memenangkan suami, tak ada. Orang perempuan senang masuk syurga dapat redha suami, tu penting. Itu sebab saya selalu cakap apa? Penting ni untuk perempuan. Sampaikan lelaki pun marah kat saya lah. Saya cakap apa? Orang lelaki dalam bab nafkah, faham betul-betul. Bab nafkah. Wajib dia mengutamakan isteri dan anak-anaknya dahulu, baru ibu dia. Sering dengar ini, cuy. Utamakan isteri dan anak. Ya, itu kena faham betul-betul ni. Bab nafkah. Tapi berbuat baik pada ibu bapanya abadan-abadan sampai bila-bila. Salah satu cara baik-baik bagi duit lah. Salah satu cara. Tetapi mesti utamakan isteri dan anak-anak dulu. Kalau anak bagi duit pada ibu dia, ibu yang belajar agama akan tanya, kau ni bagi duit kat mak ni, anak bini kau lepeh ke tak lepeh ni? InsyaAllah mak dah bagi dah untuk bahagian isteri anak-anak, saya siap mak, jangan risau. Ah, makasih lah kalau macam tu mak timur, makasih lah banyak. Mudah-mudahan Allah murahkan joki kau. Sebab mak ni ada suami dia. Kalau suami dia dah meninggal, suami dah meninggal, tetap anak ini boleh buat baik pada mak dia, tak salah. Tapi mesti utamakan isteri dengan anak-anaknya. Abi kalau tak cukup macam mana ustaz? Patut kau fikir sebelum kau nikah bagi. Ha, bukan dah nikah baru fikir. Satu lagi, hak seorang isteri. Macam tu sekali tau, Islam ni jaga orang perempuan. Seorang suami tak boleh paksa isteri. Ingat eh, ini hak orang perempuan ni. Suami tak boleh paksa isteri jaga mak ayah suami yang tak sihat. Faham betul-betul? Harus faham baik-baik ini, cuy. Suami, mak ayah tak sihat, dia tak boleh, kau tolong jaga mak aku. Minta tolong bukan macam tu. Minta tolong, nak minta tolong boleh tak? Dia minta tolong boleh. Minta tolong boleh tak? Tolong jaga bang, saya takut saya tak boleh jaga lah bang, sebab saya pun kojo ni ha. Macam mana? Kan bukan saya tak nak jaga, tapi kalau yang time saya balik kojo, saya pergi tengok jongok-jongok, tolong-tolong sikit boleh lah bang, tapi nak jaga sepanjang hari mungkin tak dapat lah. Oh ya, macam tu. Kau nak cakap kan? Sebab suami tak boleh paksa isteri jaga mak ayah suami yang sakit. Ingat tu. Tapi kalau isteri boleh jaga mak ayah suami, itu yang terbaik. Tetapi sebaik-baik suami, bagilah ganjaran upah pada isteri sebab tolong jaga. Nampak? Berkasihlah tolong jaga bang. Tak apalah bang, tak nak itu hal lain, tapi suami kena bagi. Tak apa bang, tak apa mak abang pun, mak saya juga, abang ni tak payah. Itu hak orang perempuan. Tapi kalau dia nak, berkasihlah bang, bukan apa sangat pun, ambil. Nampak? Dan orang lelaki, suami tidak boleh halang isteri untuk jaga ibu ayah isteri yang sakit. Ingat ni, suami tak boleh halang isteri nak jaga mak ayah isteri yang sakit. Tetapi kalau suami tak bagi, abang suami, abang tak bagi kau keluar rumah, kau jangan jaga mak ayah kau, kau duduk rumah ni elok-elok, berdosa. Maka isteri tadi yang patuh pada cakap suami tadi, isteri dapat pahala, suami berdosa. Betul. Faham? Jadi kalau suami tu, tak apalah, pergilah jaga mak awak, kesian. Walau apapun isu dia. Kadang-kadang kan ada menantu tak ngam dengan mak mentua tu, tak ngam dengan bapak mentua tu, tapi jangan dihalang. Tu sebab pada saya bila hari raya tu kan, sampai satu tahap dia balik kampung-kampung dia, ya, bini tu nak balik kampung sendiri, kau baliklah sendiri. Usahlah bangang dengan lelaki tu. Kan? Janganlah macam tu. Kan? Pandai-pandailah. Dan adil ini bukan sama, tapi tengok meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Kadang-kadang contoh macam ni, tahun ni rumah lelaki raya pertama, tahun depan raya pertama rumah perempuan, tahun ketiga mak ke ayah perempuan tu meninggal, tak apalah raya lah sana dulu, sebab first tak ada mak ayah ni, kesian ke dia? Oi, bagi-bagi lah. Melainkan isteri tu yang cakap, tak apalah bang, kita pergilah hari kedua, hari ketiga, mak pun dah tak ada. Dia sendiri cakap. Nampak tak? Itu lain. Nampak tak? Kena runding elok-elok, kena faham-faham lah.
Cuma kadang-kadang kenapa dia nak balik? Sebab kesian ayah yang bergayuh tak ada mak. Ha, balik sana dulu. Taman dengan ayah tu, pagi raya dia kena kuat, kena ada support daripada anak-anak. Janganlah luwis mana. Apa pula? Tolong pergi, kena balik kampung kau. Ha, jangan luwis mana. Ha, fleksibel. Wah, ni baru cerita balik raya ni, panjang macam mana. Kemudian begitu juga, keistimewaan. Banyak keistimewaan wanita-wanita ni. Apa ada lagi? Wanita yang solehah baik itu lebih baik daripada 70 orang lelaki yang soleh. Ha, macam? Itu sebab saya kata tadi, orang perempuan senang nak masuk syurga, tapi kadang-kadang dia tak nak. Kalau tak dah, dia mati dah. Betul? Itu sebab saya kata kan, contohlah ni cakap tu orang lah. Ni minta maaf, jangan kecil hati ya. Ha. Sebab banyak sangat isu, terutamanya isu poligami. Betul. Banyak sekali. Kan? Isu poligami banyak sangat jadi halnya kadang-kadang kita menderhaka. Sebenarnya kadang-kadang limit tu kena jaga. Kita boleh marah, tapi jangan sampai marah hukum. Poligami ni dah tak sesuai dah. Jangan, tu hukum Allah tu. Yang masalah bukan hukum orang itu. Kan? Jadi kadang-kadang bila kita marah, kita sebut ini memang tak sesuai. Itu semualah ni. Seolah-olah ni orang yang kahwin 3 ompek ni semua gatal. Dia kata tu kan, semua gatal. Habis Nabi lagi. Itu dia. Contoh kan. Jadi hati-hati, kita boleh marah. Tu sebab sabar tadi mustahak. Tanya kat sabar. Sabar tu sebab sabar kita ya. Boleh marah. Tapi kadang bila kita marah sampai satu tahap, kita cakap pun kita tak fikir. Kedua, barang siapa mengembirakan anak perempuannya. Nampak? Nabi sebut, barang siapa yang mengembirakan anak perempuannya, darjatnya seumpama orang sentiasa menangis kerana takutkan Allah SWT, dan orang yang takutkan Allah akan diharamkan api neraka ke atas tubuhnya. Special. Dia tak sebut siapa yang baik-baik ke anak jantan ni. Tak ada. Dia sebut baik-baik dekat anak perempuan. Nampak? Ketiga, barang siapa membawa hadiah barang makanan dari pasar ke rumah lalu diberikan kepada keluarganya, ada tentu isteri dengan anak-anaknya, maka dia pahalanya seperti bersedekah. Nampak? Buat makan sendiri pun dapat pahala sedekah. Nampak eh? Kemudian, hendaklah mendahulukan anak perempuan daripada anak lelaki, maka barang siapa yang menyukakan anak perempuan seolah-olah dia memerdekakan anak Nabi Ismail alaihissalam. Ini penting sih. Anak perempuan cuy. Oh, banyak betul istimewa orang perempuan. Masa zaman jahiliah dulu, apa jadi pada orang perempuan? Anak perempuan ditanam hidup-hidup. Lepas tu sebab apa? Sebab tak nak anak perempuan tu jadi perempuan kebret. Bayangkan taraf orang perempuan dulu, dia boleh pasang bendera. Pasang bendera depan rumah, siapa yang nak tidur dengan perempuan dalam rumah tu masuklah. Masuk bersama sampai cukup 10 lelaki, berulang-ulang bersama dengan perempuan tu sampai perempuan tu mengandung. Bila lahir anak tu, dia susun dengan 10 lelaki tu, tengok budak ni muka siapa. Ha, tu abah hai atas. Ha, teruk tak teruk zaman jahiliah dulu. Hari ni lagi teruk daripada tu. Sudah banyak yang nak tunjukkan kita sama. Dah menuju pada akhir zaman ni. Hari ni tanam anak bukan anak perempuan dia, tak kira jantan perempuan, semua tanam. Betul tak? Itu sebab mustahak yang saya kata tadi, jaga anak tu daripada awal. Jangan senang-senang keluar dengan kawan. Jalan nampak elok, pakai tudung. Mak, pergi lu mak. Sampai ke simpang dah ada jantan nunggu naik motor. Itu dia. Bila orang lain tahu, kau jaga anak kau, mokak ya. Pernahlah dan jaga anak dan. Itu silap. Syurga itu di bawah telapak kaki ibu. Tak pernah dongang, kita letak bawah telapak kaki ayah. Memang telapak kaki ibu. Hebat orang perempuan. Apabila memanggil akan engkau dua orang ibu bapamu, maka jawablah panggilan ibumu dahulu. Nampak? Itu sebab PIBG. Satuan ibu dulu baru bapa. Dan guru-guru. Ibu pejabat, bapa pejabat mana ada? Tidak ada. Ibu negeri, bapa negeri pun tak ada. Ibu roti, ibu uti lah pernah dengar, bapa uti tak ada. Ibu jari, bapa jari tak ada. Tu suruh dalam seluar. Tak ada bapa jari, tak ada.
uti tak ada. Ibu jari, bapak jari tak ada. Tu suruh dalam seluar. Tak ada bapak jari, tak ada. Ibu sawat, pernah dengar bapak sawat? Tunggu, tunggu, cuy. Ini saya yang berpikiran lain-lain atau gimana gitu ya? Apa yang dicakapkan Ustaz itu sembunyi di apa? Di seluar? Apa tadi? Uti tak ada. Ibu jari, bapak jari tak ada. Tu suruh dalam seluar. Tak ada bapak jari, tak ada. Aduh, mungkin saya yang berpikiran jorok cuy ya. Mungkin maksud Ustaz itu beda gitu. Saya ibu sawat, pernah dengar bapak sawat? Aduh. Tengok raya itu, lagu raya pun nama maknya keluar. Alamak. Alamak. Tahu betul lagu tu. Banyak lagu raya. Cuba dengar. Duhai bunda, duhai anda. Lagu macam tu pula, okey? Tanpa ku sadari, air mataku mengalir. Barulah betul. Kan? Ku pohon restu darimu. Minta mohon restu. Betul. Alamak. Alamak lah. Tapi itu pun memuliakan omak juga. Omak sebut alamak. Mana ada alabah? Tak ada. Alayah, ayah kau. Tak ada. Aduh. Betul tak? Bila jatuh, omak je. Omak kau tak? Mana ada abah kau? Tak ada. Nampak tak? Omak juga sopun. Sakit kan? Cakap kemak, cakap kemak. Cakap kemak dulu. Tapi orang sekarang dah tak ada pakai lah. Mamak dah. Mamak. Okay. Yo. Tak padan dengan kampung. Mama, mama. Mama, abah hai papa. Seorang tu mami. Abah hai papi. Papi. Daddy. Dah macam anjing pula. Dah pahala pula. Dah macam anjing. Orang tampin ni. Apa panggil? Cucu panggil apa? Wan. Granny. Ayuh. Asah betul lah. Tak kira lah. Janji ada kan? Nak moden sikit. Oh, dah selesai cuy. Okay cuy, itulah tadi ceramah ya. Ceramah motivasi. Dari Ustaz Syamsul Jubat cuy ya. Ya mungkin... kalau saya salah gitu ya, kalau saya salah tadi menduga apa yang dimaksud Ustaz itu, mohon maaf cuy ya. Saya kayaknya ya pikiran saya itu tiba-tiba ya blank aja gitu ya, tiba-tiba berpikirnya ke situ gitu ya. Tapi jujur aja untuk ceramah kali ini tuh banyak yang seperti biasa yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan dan ilmu yang selalu diulang-ulang itu selalu melekat gitu ya. Selalu saya ingat dan alhamdulillah ya selama mereaksi 60 video Ustadz atau ceramah Ustadz itu saya banyak-banyak mendapatkan pengajaran gitu cuy. Jujur aja gitu ya, saya selama mereaksi video-video Ustadz itu saya dapat pengajaran banyak banget cuy ya. Oke, dan mungkin itu aja cuy, durasi cukup panjang banget. Saatnya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next, dan thank you next. Bye.